وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الهزنا إذا شئت سهلًا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جماعة يد رحمة الله سبحانه وتعالى وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان dari أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري پلايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik al ansari al Khuzroji. Anas merupakan pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, umur Anas bin Malik ini pada saat itu adalah 10 tahun. Dan pada saat itu juga ibu Anas Ummu Sulaim datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hadza Unais yakhdimuka. Wahai Rasulullah, ini Anas, anakku. Dia akan melayanimu. Sejak saat itu Anas radhiyallahu anhu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Dikenal dengan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Anas diserahkan oleh ibunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun Anas bin Malik melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mulai dari Rasulullah datang hijrah sampai beliau wafat berapa tahun? Sepuluh tahun, sepuluh tahun. Dan inilah adab seorang penuntut ilmu. Adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya itu laksana pelayan kepada tuannya, kepada majikannya. Dan inilah yang dahulu dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu. Mereka berebut sandal gurunya ketika selesai dari majelis. Siapa yang dahulu membawakan sandal untuk gurunya? Jadi keberkahan ilmu pada saat itu, itu karena mereka menyadari bahwasanya mereka butuh dengan gurunya. Oleh karena itu mereka berebut untuk menjadi pelayan gurunya. Ada yang bagian membawakan sandal. Ada yang bagian ini, bagian itu membawakan bukunya dan sebagainya. Ini adalah adab yang sejak awal ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan diterapkan oleh Anas radhiyallahu Anhu. Makanya tidak heran apabila ilmu yang dikuasai oleh Anas bin Malik adalah ilmu yang banyak yang baik. Demikian juga para ulama. Bayangkan muridnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib punya murid. Muridnya itu selalu hadir dan tidak hadir tidak hadir dalam majelis Said cuma sekali. Ketika dia sedang menguburkan istrinya, ketika istrinya wafat. Oleh karena itu seorang guru tahu siapa muridnya ini yang gaib. Karena saking seringnya dia hadir. Ya saking seringnya dia hadir, tidak pernah gaib sampai-sampai dia hafal ketika dia gaib, kenapa dia tidak hadir. Ternyata muridnya ini sedang ditimpa musibah, istrinya wafat. Begitulah para ulama ya. Kalau kita lihat atau kita bandingkan antara para penuntut ilmu pada saat itu dengan penuntut ilmu pada saat sekarang Mungkin sangat jauh Jadi keberkahan ilmu mereka itu karena mereka menempatkan diri mereka sebagai orang yang butuh kepada gurunya Butuh Bayangkan Ibnu Abbas sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Rasulullah SAW ahlul bait al Hashimi Ibnu Abbas apa yang dia lakukan? Datang ke seorang sahabat, kemudian dia dapati sahabat ini tidur. Tidur siang, qailulah. Maka apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Dia sampai rela duduk menunggu sampai dia tertidur di depan rumah sahabat ini. Imam Malik bin Anas, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Imam Darul Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik punya syekh namanya Nafi'. Nafik ini memiliki watak yang keras, bahkan banyak sekali di antara murid nafik ini yang meninggalkan nafik karena tidak kuat, tidak kuat dia belajar kepada nafik rahimahullah. Namun Imam Malik punya strategi, Imam Malik ini di antara strateginya ketika datang waktu sholat ini pasti nafik pergi untuk ke masjid. Makanya Imam Malik sebelum nafik keluar dari rumahnya maka dia sudah menunggu di depan rumahnya ketika Nafi keluar maka dia menyertai gurunya ini Nafi dan sambil dia menuju ke masjid ditanya wahai Nafi apa kata Ibnu Umar tentang masalah ini hadis apa tentang masalah ini hadis apa tentang masalah itu ditanya sambil jalan menuju ke masjid bayangkan kalau setiap hari ya kita sholat lima waktu ya. setiap hari Nafi sholat lima waktu ke masjid berarti lima kali lima kali Imam Malik menyertai gurunya dari rumahnya ke masjid untuk bertanya berapa ilmu yang sudah dia dapat inilah keberkahan para penuntut ilmu pada saat itu ketika mereka butuh kepada ilmu al ilmu yuk walayati ilmu itu didatangi jangan disuruh ilmu yang datang sekarang kondisinya lain ustadznya yang datang ke muridnya kadang ketika dia sibuk dia katakan ustadz aduh, ini saya mau menghadiri acara ulang tahun teman saya tidak bisa hadir, ustadz. Kajiannya digagalkan dulu, Ustaz. karena ini ada acara pertunangan. Acara apa? Intinya, acara sedikit pun ya, itu bisa menggagalkan majelis ilmu. Acara yang sedikit, ya, misalkan acara, entah itu kenaikan kelas atau acara apa. Yang penting, ada acara sedikit pun yang disitu berkumpul keluarga, bertumpul orang-orang, bisa membatalkan kajian dan bisa membuat dirinya tidak hadir. Makanya setiap hari kita lihat yang hadir di majelis itu berganti-ganti. Inilah perbedaan antara penuntut ilmu pada saat itu dengan penuntut ilmu sekarang. Oleh karena itu ilmu yang mereka ambil dari gurunya itu ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Bahkan Urwah e, Ibnu Zubair rahimahullah pernah berkata, "Ruwah itu e, sepupunya atau keponakannya Aisyah radhiyallahu anha." Ruah mengatakan empat tahun sebelum wafatnya Aisyah. Ruah mengatakan seandainya Aisyah, Rasulullah na wafat sekarang maka aku tidak akan menyesal atas ilmu yang telah aku dapatkan dari Aisyah. Artinya ilmu semuanya sudah aku kuasai. Semua hadis dari Aisyah Rasulullah na telah aku kuasai. Ini bagaimana seorang taulib, seorang murid bisa menyerap seluruh ilmunya? Bagaimana bisa? Nah, kalau tidak dengan adanya mulazama. Wa tulus zaman kata Imam Syafi'i tulus zaman. Jadi harus lama. Wa batu ustadzin harus menyertai gurunya supaya dia tahu tidak hanya dari ilmunya namun dari adabnya. Bagaimana seorang guru itu beradab, akhlaknya. Ini semua dipelajari oleh para pendahulu kita, para ulama kita. Baik, Anas bin Malik ini ketika dihadirkan oleh ibunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diserahkan ke Rasulullah maka Rasulullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah berdoa Allahumma barik lahu wa waladih. ya Allah berkahilah Anas ini di dalam hartanya dan anak anaknya Allahumma barik lahu wa waladih. dan ini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan Anas radhiyallahu anhu maka Kebunku ini satu tahun panen dua kali. Kebunku ini satu tahun panen dua kali. Berbeda dengan kebun orang-orang, satu tahun cuma panen sekali. Ini saya tanya ini. Yang di sini yang petani, satu tahun berapa kali panen? Ada yang petani, satu tahun berapa kali? Ya, ini keberkahan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu taala kepada Anas bin Malik berkat doanya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya memang pada saat itu di sana itu kebun yang mereka tanam adalah kurma. Dan kurma itu biasanya satu kali saja panennya. Kemudian Anas mengatakan dan aku hitung anak cucuku jumlahnya itu sampai 100. Jadi anaknya, anaknya yang langsung, kemudian anaknya anak. Itu dihitung oleh Anas jumlahnya 100 berkat doa Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini wafat pada tahun 92 Hijriah. Pada saat itu umurnya sudah mencapai 100 lebih. Ya Karena ketika Rasulullah SAW berhijrah, itu Anas sudah berumur 10 tahun. Dan wafat 92 tahun setelahnya, berarti 102 tahun. Baik, jama'ah yang dirahmati Allah SWT, dari Anas bin Malik ini, kita akan mendapati beberapa riwayat hadis tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keseharian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kala kita dapati hadis, ya, dapati hadis dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang masalah keluarga, masalah yang tidak diketahui kecuali oleh istri-istri Rasulullah, dan dari sahabat-sahabat yang merupakan pelayan-pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Anas bin Malik mereka-mereka ya yang menyertai Rasulullah SAW dalam segala urusannya. Abdullah bin Mas'ud misalkan, kita belajar banyak hal. Di antaranya adalah akhlak Rasulullah SAW Anas bin bin Malik pernah berkata, tuh, ai khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrata atau asro Aku melayani Rasulullah SAW alaihi selama 10 tahun. Wa ana gulam. Anas, Anas mengatakan wa ana gulam. Gulam itu anak anak-anak. Jadi pada saat aku melayani Rasulullah itu anak-anak. Kenapa Anas mengatakan bahwasanya aku anak-anak? Ya kita tahu sendiri yang punya anak itu itu bagaimana sifatnya anak-anak. Kira-kira anak-anak itu kalau disuruh bisa nurut 100% apa enggak? Anda. Ya, kadang-kadang anak-anak enggak mau nurut. Dia ingin menunjukkan tentang jati dirinya. Enggak mau diatur. Ini Anas mengatakan wa ana gulam, artinya ketika aku melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua perkara yang aku lakukan itu sesuai dengan kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak semua perintahnya itu kadang aku turuti bahkan suatu ketika Anas itu disuruh disuruh untuk suatu keperluan ketika Anas tiba di pasar melewati sebuah pasar Anas melihat anak-anak main maka Anas menonton lupa apa yang diperintahkan Rasulullah itu lupa Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di belakangnya, dipegang lehernya dipegang. Ya Anas, apakah engkau telah melaksanakan apa yang aku suruh? Akhirnya Anas pun pergi melaksanakan apa yang dia suruh. Artinya kadangkala -kadang dia lupa ya karena anak-anak. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana muamalahnya beliau terhadap anak-anak ini? Apakah Rasulullah membentak? Apakah Rasulullah mencela, memaki? Apakah Rasulullah memukul? Apa kata Anas? Maqala li Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku, "Uf." Jadi, "uf" itu perkataan yang menunjukkan bahwasanya seseorang ini marah. Ah. ah. Jadi, Rasul tidak pernah mengucapkan kata itu. Wala mani dan Rasulullah tidak pernah mencelaku Tidak pernah mencela. 10 tahun, bayangkan. Bersama anak kecil yang kadangkala berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan tidak pernah menjelang Wa hal la Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan seandainya engkau lakukan seperti ini. Kenapa kau melakukan seperti ini? Seandainya engkau lakukan seperti ini. Rasul tidak pernah mengatakan hal itu. Bayangkan selama 10 tahun Rasulullah Ya, kepada anak orang lain ini bukan anaknya sendiri anak orang lain yang menjadi pelayannya Rasulullah tidak pernah mengucapkan perkataan yang menyakiti anak itu apakah kita ya yang setiap hari yang punya anak ini terutama menerapkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini bukankah kita ya, selalu mengatakan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk Rasulullah mengikuti tuntunan Rasulullah. Ini tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak kita. Kalau guru, bagaimana perlakuan kita terhadap murid-murid kita? Tunjukkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri kita. Paling tidak kita meniru beliau. Meskipun kita tidak akan seperti beliau, namun kita mencoba untuk menirunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kadangkala mengunjungi Anas bin Malik ya kadangkala mengunjunginya bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah sholat di rumahnya ini menunjukkan bagaimana seorang ya, sayyid ya, seorang tuan itu kadang mengunjungi pelayannya mengunjunginya menanyakan ya, tentang kebutuhannya demikian juga kita sebagai atasan misalkan kita tanya ke bawahan kita kebutuhannya apa ya, butuh apa Jangan sampai pelayan atau bawahan kita butuh sesuatu, namun kita tidak mengetahui apa yang sedang dibutuhkannya. Ini aib sekali. Ketika ada orang yang seharusnya itu di bawah e, perlindungan kita, di bawah nafkah kita, seharusnya kita cukupi kebutuhan mereka, ternyata mereka merasa kekurangan dan kita tidak tahu hal itu. Ini aib sekali. Rasulullah sering datang ke rumah para sahabat diantaranya adalah rumah Anas ini menanyakan tentang kondisinya ya bahkan ketika ada adiknya Anas ya Aba Umair ketika bermain dengan burung ditanya sama Rasulullah SAW ya Aba Umair ma fa'ala Nugair Nugair adalah burung ya Aba Umair apa yang dilakukan burungmu burungnya mati pada saat itu dan dia sedih maka ditanya kenapa burungmu ini oh mati tidak apa-apa burungnya mati nah ini menunjukkan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita selalu ingat ya tentang sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam in nama bu itu diutam makarimal akhlak ya. Saya diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantara tugas beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Anas radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi sungguh Allah sangat bergembira dengan taubatnya hambanya dengan taubatnya hambanya min ahadikum saqata 'ala ba'irihi daripada salah seorang di antara kalian yang jatuh dari ontanya fi falah dan dia telah kehilangan ontanya ini di sebuah tanah yang sangat gersang, tanah yang tandus dan gersang. Muttafaqun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lebih sempurna lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi di Muslim, asyaddu farahan bi taubati abdihi sungguh Allah sangat gembira dengan tobatnya hambanya dengan tobat hambanya hinaya tubuh ilahi ketika dia bertobat kepadanya ketika hambanya ini bertobat kepada Allah min ahadikum daripada salah seorang diantara kalian karena ala rahilatihi bi falah daripada kegembiraan salah seorang diantara kalian ketika dia naik ontanya di padang pasir di tanah yang tandus tanah yang lapang tidak ada siapapun tidak ada air tidak ada tumbuhan ini mungkin kita kalau diceritakan tentang sebuah tanah yang tandus tanah yang lapang tanah yang tidak air tidak ada air tidak ada tumbuhan mungkin tidak terbayang pada diri kita karena setiap hari yang kita lihat adalah tanah yang hijau yang setiap hari ada hujan yang ketika digali satu meter saja sudah keluar air ini alhamdulillah mungkin yang pernah pergi ke sebuah tempat yang tandus ya, entah itu di timur tengah atau di daerah yang mana atau yang pernah umroh mungkin pernah melewati jalan antara Mekah dan Madinah itu sangat tandus sangat mengerikan tanahnya itu kalau tidak batu pasir Jadi tidak bisa ditumbuhi kecuali memang tumbuhan tumbuhan gurun seperti kaktus ya tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa dimakan yang berduri ini sangat merikan bahkan anak suatu ketika dalam sebuah perjalanan ini perjalanannya siang bukan malam siang suatu ketika dalam sebuah perjalanan ngantuk anak bawa mobil ngantuk istirahat istirahat di pinggir kemudian eh, tidur sejenak anak merasa takut ya merasa takut kalau-kalau anak terlelap di sini tiba-tiba ada binatang buas Ya, binatang buas yang menerkam, akhirnya anda lanjutkan lagi perjalanan dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. artinya kalau kita bisa membayangkan kondisi yang dialami oleh orang ini maka kita akan bisa memahami hadis ini. jadi kita bayangkan seandainya kita bepergian dalam sebuah kendaraan misalkan dalam sebuah kendaraan di padang yang sangat kering ya tidak ada apa-apa tidak ada orang mungkin kita tidak bisa membayangkan tapi coba bayangkanlah ya kemudian kendaraan itu hilang ya, sebagaimana yang disebutkan di sini fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa fa kemudian ontanya ini lepas hilang padahal di atas ontanya itu ada makanannya ada minumannya konsumsinya ada di ontanya ini tapi ontanya hilang maka orang ini pun mencari mencari ke sana mencari ke sini naik ke gunung turun ke lembah dicari ontanya ini mana padahal makananku di situ minumanku di situ fa minha maka orang ini pun putus asa putus asa udah tidak ada tanda-tanda bahwasanya ontaku ini akan ketemu putus asa udah tidak makan tidak minum Faata syajaratan fato jaafizil liha. Kemudian orang ini karena putus asanya, akhirnya dia pun duduk di bawah pohon, duduk di atau berbaring di bawah pohon. Wakad min dan dia dalam kondisi putus asa terhadap ontanya. Sudah putus asa sambil menunggu datangnya ajal, akhirnya dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Fabi huwa kezalika Huwa biha imatan indah. Ketika dia sedang berbaring, ketika dia sudah terlelap tidur, tiba-tiba ketika dia bangun, dia mendapati ontanya yang mana di atasnya itu ada makanan dan minumannya. Ternyata dia sudah berdiri di atasnya. ontanya ini berdiri di atasnya, dan talinya nyantol di pohon. Maka orang itu bangun lalu mengambil tali tersebut. Semua kalau kemudian orang ini saking senangnya, saking senangnya orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk a min syiddatil farah saking senangnya orang ini ingin mengatakan ya Allah engkau adalah rabbku dan aku adalah hambamu saking senangnya dia salah mengucapkan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu akhtaa min syiddatil farah jadi saking senangnya dia salah mengucapkan Jamaah, coba kita bayangkan kalau suatu ketika kita sedang safar, ya. sedang safar melewati tanah yang tandus seperti yang anda ceritakan, misalkan antara Mekah dan Madinah, tandus tidak ada siapa-siapa, tidak ada pohon, tidak ada air. Ya, kalau seandainya kita minta tolong teriak-teriak tidak ada yang menolong kita, tidak ada HP mungkin kalau ada HP bisa memanggil eh, bantuan, tidak ada sama sekali. Bayangkan kita dalam kondisi seperti itu kemudian semua harapan kita berupa transportasi tidak ada makanan tidak ada, minuman tidak ada kita tunggu, kita cari-cari ternyata tidak ada kemudian kita putus asa dan kita sudah berserah diri kepada Allah ya Allah seandainya ajalku kapan datang aku akan siap kemudian kita tidur dan ketika kita bangun kita dapati sebuah bantuan ya, kendaraan, makanan, minuman lengkap apa yang kita rasakan luar biasa senangnya, ya, ini senangnya orang yang eh, hampir mati ketika ada kesempatan hidup. ini mungkin tidak bisa dibayangkan dengan kita karena kita tidak pernah merasakan hal ini. ya mungkin kita susahnya misalkan kehabisan uang, kemudian ada yang bantu kita, ya kehabisan stok makanan, kemudian ada yang eh, memberikan kita makanan. ini kita. Namun orang ini susahnya apa? Dia yakin bahwasanya dirinya tidak tertolongkan lagi. Ini mati nih, habis ini mati. Namun ternyata ada kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Ini kesenangan yang luar biasa. Maka Allah Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang daripada orang ini ketika dia mendapati unta dan makanannya kembali. Jadi Allah Subhanahu taala itu ketika hambanya tobat, ketika hambanya kembali, mereka-mereka yang berbuat syirik, mereka-mereka yang bermaksiat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu taala, kembali bertauhid, kembali taat orang-orang yang dahulu meninggalkan salat, kemudian kembali salat. Bahkan dia rajin berjamaah di saf pertama orang-orang yang dahulu tidak pernah berzakat padahal dia wajib zakat kemudian dia kembali kemudian dia tunaikan zakat bahkan dia bersedekah sedekah sunnah orang-orang yang dahulu tidak pernah puasa kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Ramadan dia puasa bahkan puasa-puasa sunnah dia lakukan orang-orang yang dahulu bermaksiat orang-orang yang dahulu minum khamr minum minuman keras candu narkotika kemudian dia kembali kepada Allah dia tinggalkan segala sesuatu maksiat itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang yang dahulu ya, melakukan zina pacaran kemudian dia kembali kepada Allah dia tinggalkan maksiat-maksiat itu orang-orang yang dahulu sering korupsi mengambil hak orang lain secara zalim orang-orang yang dahulu suka memakan harta riba orang-orang yang dalam Mencari hartanya tidak mempedulikan halal dan haram. Yang halal diambil, yang haram disikat. Kemudian orang-orang ini bertobat kembali kepada Allah. Dia tinggalkan perkara-perkara yang haram, maka Allah lebih senang, lebih gembira dengan tobatnya hambanya ini, dengan tobatnya orang-orang ini daripada seorang manusia. Ketika dia sudah putus asa dengan kehidupannya, kemudian ada kesempatan, ada pertolongan. Dan dia hidup kembali dengan normal. Subhanallah, ini menunjukkan tentang rahmat Allah SWT. Betapa Allah SWT sangat sayang kepada kita. Betapa Allah SWT sangat cinta kepada kita. Allah SWT tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Namun, Allah sayang dengan kita. Jadi, seandainya kita tidak taat pun, Allah tidak rugi. Seandainya seluruh manusia tidak taat pun Allah tidak rugi. Allah sudah menyiapkan imma surga wa imma neraka. Surga untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan neraka untuk orang-orang yang kafir, tidak beriman, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang bermaksiat. Allah sudah siapkan. Kalau seorang hamba menjadi orang beriman, silakan, ini surga. Tafadhol. Kalau seorang hamba menjadi orang yang bermaksiat, silakan ini neraka. Maka Allah tidak rugi. Namun Allah saking sayangnya terhadap hambanya, ya, saking cintanya terhadap hambanya, maka Allah menginginkan hambanya ini untuk kembali, untuk tobat. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Di dalam hadis ini ada sebuah dalil ya bahwasanya kegembiraan itu merupakan sifat Allah, jadi Allah bergembira. Ya, sebagaimana Allah tertawa dan ini adalah sifat-sifat yang wajib diimani oleh setiap muslim. Jadi sifat-sifat yang disebutkan Allah Subhanahu taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah marah. Allah suka. Allah gembira. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis, maka kita imani. Imani secara makna. Karena ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berkata. Masa kita mau mendustakan? Tidak. Rasulullah SAW alaihi sendiri yang mengabarkan. Maka kita wajib untuk mengimaninya dan iman kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' basir. Jadi Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Dan laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu taala wa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di dalam ayat ini ada dua kaidah. Yang pertama bahwasanya laisa kamitslihi syai' Tidak ada sesuatu apapun, sesuatu apapun Mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, mau itu benda apapun, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Yang kedua, wahwas samiul basir dan Allah memiliki sifat maha mendengar lagi maha melihat. Dan sifat-sifat yang lain yang Allah sebutkan dalam Al Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih maka kita wajib mengimaninya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dengan makna apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa harus kita e, memisalkan Allah dengan makhluk tanpa harus kita menafikan makna-maknanya tidak namun kita mengimani sesuai dengan makna yang datang dari Allah dan Rasulnya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu taala di dalam hadis yang lain ya yang dilihatkan dari an Abi Musa Abdullah bin Qais al asyari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya pada malam hari Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya pada malam hari liyatuba musyi'un nahar Supaya orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari itu bertobat Dan Allah pada malam hari Membuka tangannya Supaya dan Allah pada siang hari membuka tangannya supaya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari bertobat. Jadi pada malam hari Allah Menerima tobatnya orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Pada siang hari, Allah menerima tobatnya orang-orang yang bertobat pada malam hari, bukan artinya harus bertobat ketika besoknya. Bukan, ini menunjukkan apa seandainya tidak bertobat langsung. Namun, ketika ada hidayah, ada betikan keinginan untuk bertobat, maka Allah menerimanya, meskipun itu pada hari yang lain. Yang bagus yang mana? Yang bagus ketika orang bermaksiat ingat Allah langsung tobat itu bagus. Namun seandainya dia tidak langsung tobat, tidak langsung tobat, sampai beberapa hari kemudian ada hidayah, tiba-tiba ada keinginan untuk bertobat dan orang tersebut bertobat maka Allah mengampuni dosanya. Jadi seandainya orang tersebut tidak langsung bertobat pun Allah akan mengampuni dosanya. Hatta ta'tul min magribiha sampai ketika matahari terbit dari arah barat. rohmu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba, barang siapa yang bertobat" Qabla an min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat Sebelum matahari terbit dari arah barat Maka Allah akan menerima tobatnya Hadis ini diberatkan oleh Imam Muslim Dua hadis ini sahih Dua hadis ini menunjukkan bahwasannya Masa tobat itu lama Jadi masa diterimanya tobat kita itu lama Makanya jangan putus asa Jangan putus asa kita dari rahmat Allah SWT Jangan kita katakan dosa kita sudah banyak kita malu tidak justru Allah tambah senang ketika kita tobat Allah sangat senang Allah sangat gembira dengan tobat kita kadang-kadang ada orang yang beralasan ya Ustaz anak mau tobat tapi dosa anak banyak dosa apa saja dosa ini dosa ini dosa ini dosa ini banyak ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan Orang dari kaum terdahulu Orang ini Pernah membunuh 99 jiwa Jadi 99 orang Dibunuh oleh ini. Orang ini mau tobat Kemudian dia datang ke rahib mereka Ke ahli ilmu dari kalangan mereka Maka apa yang dikatakan rahib ini Tidak ada tobat bagimu Akhirnya orang ini Menggenapkan 100 Dibunuh juga rahib ini 100 Kemudian orang ini mencari rahib mencari lagi rahib yang lain ya. orang ahli ilmu pada pada masa itu. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana saya ingin bertobat?" Maka rahib ini mengatakan kepada orang ini, "Pergilah ke negeri ini di sana ada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kau nanti berubah di sana." Akhirnya orang ini pun apa? Berangkat menuju ke negeri yang dituju oleh rahib tadi. Di tengah perjalanan orang ini mati. Orang ini mati, kemudian datang dua malaikat ya, yang berselisih tentang orang ini. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Dan akhirnya orang ini tobatnya diterima. Bayangkan, orang yang telah membunuh 100 jiwa. Dan belum sempat ya, melakukan apa-apa dari kebaikan, belum sempat melakukan kebaikan, belum sampai ke negeri yang ditunjukkan rahibnya. Namun karena azamnya, tekad yang bulat untuk bertobat maka Allah menerima tobatnya. Apakah dosa kita lebih besar dari dosanya orang ini? Yang mengatakan dia malu untuk bertobat, apakah dosanya lebih besar dari dosa orang ini? Ini tidak ada dosa yang lebih besar, kezaliman yang lebih besar. Ya, selain ya setelah syirik tentunya, selain membunuh orang, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu eh, wa taala. Di dalam hadis yang lain wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau adalah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah azza wa menerima taubatnya seorang hamba malam yughirgir. Sebelum datang waktu yughirgir. Yughirgir itu ditafsirkan oleh ulama adalah ketika roh sudah di kerongkongan, sudah di tenggorokan. Jadi ketika roh ini sudah mau keluar. Ketika dalam kondisi sekarat, Allah mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah menerima tobatnya seorang hamba sebelum datang waktu roh ini sudah sampai di tenggorokan.' Yang mau keluar sebelum sampai, masa sakaratul maut tobatnya diterima. Namun masalahnya, apakah kita tahu kapan ajal kita datang? Ini masalahnya, apakah kita tahu kapan kita mati?" wala tamut dan tidak ada se seorang jiwa yaitu satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia dapat dari rezekinya besok dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati dan kapan juga dia mati tidak akan tidak ada yang tahu masalah maut masalah ajal ini adalah masalah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jemaah dari dua hadis ini kita bisa mengambil faidah dalam masalah tobat ini Allah memberikan roja, memberikan harapan. Harapan apa? Bahwasanya tobat kita diterima sebelum datang hari kiamat. Waktu yang lama. Karena sebelum hari kiamat ada tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum matahari terbit dari arah barat ini tobat kita diterima. Oleh karena itu, dosa sebanyak apapun ya, selama apapun kita melakukan dosa itu, ketika kita ingin bertobat maka tobatlah karena kita yakin bahwasanya Allah menerima tobat kita selama belum datang hari kiamat ya, makanya kita yang sudah berumur ini yang kita penuhi umur-umur kita yang lalu dengan dosa sekarang waktunya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kesempatan yang luar biasa Allah memberikan harapan yang sangat besar Oke lah kita tidak siap taubat sekarang Maka Allah memberikan Ancaman berupa sebuah takwif, ya, sebuah takwif bahwasanya Allah tidak akan menerima. Bahwasanya Allah akan menerima tobat selama belum datang ajal kita. Ini takwif, masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu tentang ajalnya. Kalau kita di, diberi pilihan untuk bertobat sekarang atau besok. Maka, coba pertimbangkan dua hadis ini. Hadis yang mengatakan bahwasanya pintu tobat akan terus terbuka sampai hari kiamat, dan hadis yang mengatakan pintu tobat akan tertutup ketika ajal kita datang. Apakah dengan melihat hadis yang kedua ini, kita masih menunda tobat kita? Nunggu, besoklah. Mumpung masih muda, puas-puasin dulu. Janganlah bertobat dulu sekarang ketika kita melihat temannya mau tobat, ah kamu kayak mau mati aja. Malah dikembosi. Kita ingin ingin bertobat apa? Karena kita ingin mendahului waktu di mana tobat kita tidak diterima. Waktu ketika ajal kita datang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ajalnya kapan datang. Jangan nunggu sampai tua, ah kita masih muda, masih jauh, masih belum berobat. Itu orang-orang yang tua masih hidup. Ya, kitalah paling enggak, ketika e, sampai di umuran mereka, lah kita baru bertobat. Jangan tunggu sampai sakit, berapa banyak orang yang sehat, tiba-tiba mati mendadak. Jangan dikira, jangan dikira ketika kita se sehat, segar, bugar, muda, energik, kemudian kita mengatakan umur kita masih panjang. Kita tidak perlu tobat sekarang. Kita puas-puasin masa muda kita. Kita puas-puasin kekuatan kita. Siapa yang menjamin bahwasanya kita akan bisa hidup sampai besok? Bahkan malam ini, siapa yang menjamin bahwasanya besok pagi kita melihat matahari terbit? Tidak ada. Makanya dua hadis ini sangat penting. Antara harapan dan juga ancaman. Ada harapan untuk bertobat, ada kita telah banyak melakukan dosa. Sudah sekian lama kita ingin bertobat, apakah tobat kita diterima? Diterima selama belum kiamat. Namun Allah juga mengancam bahwasanya eh tobatmu akan diterima kecuali kalau kamu sudah sekarat. Kecuali kamu sudah datang ajalmu. Dan ajal ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalau kalau masing-masing itu tahu ajalnya, ya mungkin bisa dipertimbangkan bisa dia menghitung ini ajalku masih satu jam lagi nah, ini mumpung masih satu jam kita buat senang-senang nanti di akhir hayat kita baru bertobat namun tidak ada sedikitpun orang yang bisa menjamin bahwasanya dia sampai hidup bahkan satu detik setelah ini tidak ada nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala di sini ada dalil tentang sifat Allah yang lain yaitu sifat tangan bahwasanya Allah Subhanahu taala memiliki tangan dan tentu tangan ini adalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu taala bukan tangan seperti tangan makhluknya ya jadi ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah bal yadahu mabsu totan. Allah mengatakan bal kedua tangan Allah subhanahu ta'ala terbuka Allah menyebutkan lafet tangan bal yadahu demikian juga Rasulullah SAW Alaihi di sini menyebutkan lafet tangan ya jadi sifat ini adalah sifat yang sabit sifat yang harus kita yakini benar-benar bahwasanya apa yang Allah firmankan benar jadi Allah ketika mengatakan bahwasanya Allah punya dua tangan benar bukan bohong, benar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, benar. Karena ini adalah sadar Rasulullah SAW. Namun kita yakin bahwasanya Laisa syai' Tidak menyerupai dengan Allah sesuatu apapun. Ya, jadi tangan Allah SWT tidak sama dengan tangan makhluknya. Jadi tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah SWT. Coba kalau kita lihat ya tangan kita kita punya tangan kera punya tangan enggak punya tangan apakah tangan kita mau disamakan dengan tangan kera enggak mau kita punya tangan kucing punya tangan enggak punya apakah tangan kita mau disamakan samakan dengan tangan kucing enggak mau kita punya kaki punya meja punya kaki enggak punya apakah mau kaki kita disamakan dengan kaki meja enggak mau jadi, sesuatu itu memiliki bagian yang cocok dengan bagian tersebut. Jadi, kaki meja cocok dengan meja, kaki manusia cocok dengan manusia. Ini antara makhluk dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk, sesuatu yang namanya sama ternyata berbeda hakikatnya. Kaki kucing, kaki manusia sama namanya, namun hakikatnya berbeda. Wajah manusia, wajah kera sama namanya, namun hakikatnya berbeda, apalagi dengan rob jalla jalala walillahil a'la dan Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi jadi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala ini juga hadis ini merupakan dalil bahwasannya taubat itu wajib jadi taubatnya seorang hamba itu wajib kenapa? karena dengan taubatnya ini dosanya itu akan terhapus. Bukankah ketika seseorang bertobat itu dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Amr bin As datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr ini hendak masuk Islam. Hendak berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya Amr, ubsud yadak." Wahai Amr, buka tanganmu. Masuk Islam. Kemudian Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, asyarit." aku minta syarat apa syaratmu? syaratku supaya dosaku yang telah lalu diampuni maka Rasulullah mengatakan Ama alim daya amr, apakah engkau tidak tahu wahai amr bahwasanya Islam itu menghapuskan dosa yang telah lalu di yang lain disebutkan bahwasanya wataubatu demikian juga taubat menghapuskan dosa yang telah lalu jadi orang yang bertobat mantaba kaman zambalahu orang-orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa karena dosa-dosa ini setelah ditobat itu dibersihkan dibersihkan kemudian dengan tobat ini dengan tobat ini ya kemudian seseorang itu hatinya yang semula dipenuhi dengan titik hitam itu akan kembali bersih Bukankah orang yang berbuat maksiat akan dituliskan titik hitam. Setiap kali dia berbuat maksiat akan dituliskan titik hitam. Maka dengan tobatnya ini dia akan dibersihkan hatinya. Oleh karena itu perbanyak bertobat. Terutama dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Demikian juga dosa-dosa kecil. Ya karena dosa-dosa kecil kalau ditumpuk besar juga. Ya tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk kecuali dia menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau seseorang bertobat maka dosa itu akan hapus jadi kita bertobat kepada Allah SWT dalam segala dosa baik dosa itu adalah dosa besar maupun dosa kecil apalagi kalau dosa itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT dosa kesyirikan sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selain itu jamaah dirahmati Allah SWT ini membuktikan tentang rahmat Allah kepada hambanya. Sekali lagi, rahmat Allah kepada hambanya. Karena Allah tidak menjadikan dosa itu tetap. ya. Artinya orang yang berbuat dosa itu tidak ditutup pintunya oleh Allah SWT. Ya. Bahkan Allah membuka pintunya, kapan-kapan dia bertobat maka dosa itu akan dihapuskan. Jadi Allah memberi kesempatan. Orang-orang yang berbuat maksiat ini Diberi kesempatan oleh Allah SWT Makanya kita juga jangan melihat Orang-orang yang bermaksiat ini Dengan pandangan yang putus asa ya kadang kala kita melihat orang yang berbuat maksiat Oh ini orang ini ahli neraka Orang ini tidak akan bertobat Jangan Karena rahmat Allah sangat luas Dan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya Masa kita tidak memberikan kesempatan kepada hambanya Maka dari itu Ketika kita melihat orang bermaksiat Ketika kita melihat orang melakukan perbuatan dosa, maka sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada mereka, maka kita juga memberi kesempatan. Kita dakwai. Mudah-mudahan orang ini bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Wallahu taala Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu taala dan Allah menerima tobat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.